فاتصرف الفكر في الذكر الحكيم تجيب فيها العلوم التي لم يحوها الفطن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. صلات عيد دي رومه كتيكا وبهما berkata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad Al-Sheikh, Mufti Besar Arab Saudi dan Ketua Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi. Adapun sholat Id apabila keadaan wabah Covid-19 terus berlangsung dan tidak memungkinkan untuk sholat Id di lapangan dan di masjid-masjid secara berjamaah, maka salat id dikerjakan di rumah masing-masing dengan tanpa khutbah setelahnya. Dan sudah terbit fatwa sebelumnya dari Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa yang di dalamnya diterangkan bahwa orang yang tertinggal dari salat id secara berjamaah dengan imam, maka ia mengkodoh salat id tersebut tanpa ada khutbah setelahnya. Apabila mengkodoh sholat id, dianjurkan bagi orang yang tertinggal mengerjakan secara berjamaah bersama imam kaum muslimin, maka lebih dianjurkan lagi bagi orang yang di negerinya tidak dilangsungkan sholat id secara berjamaah di masjid-masjid dan di lapangan kaum muslimin. Karena hal ini adalah bentuk dari upaya untuk tetap meninggikan syiar-syiar Islam sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum", maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah semampu kalian." Disarikan dari www.spa.gov.sa. Wassalamualaikum ورحمه الله وبركاته